Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Kabupaten Ciamis kaya akan potensi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu di antaranya adalah ikan koi, ikan hias yang harganya melangit. Demam ikan koi menjadi peluang bagi pembudidaya ikan koi. Peluang ini rupanya yang dimanfaatkan salah seorang pembudidaya ikan koi, Hendar Hadejaya. Berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banjaranyar, Hendar menjadi pionir pembenihan ikan koi. Tidak mudah memang mengawali budidaya ikan koi, tapi Hendar mampu membuktikan dirinya mampu mengibarkan bendera Hadejaya sebagai sentra benih ikan koi. Menurut Hendar, pihaknya bersama para pembudidaya ikan koi di Ciamis saling melengkapi. Ada yang khusus pembesaran ikan koi dan ada yang khusus pasca panen. Selain itu, Hendar bersama kelompok Hadejaya juga aktif ikut event pameran ikan koi di beberapa daerah. Belum lama ini, Hendar bersama organisasi PPC turut serta mensosialisasikan ikan koi di area wisata Tirtawinaya. Bekas kolam renang disulap menjadi kolam ikan koi untuk kepentingan wisata. Pokoknya bisnis ikan koi gak ada matinya. Apalagi ikan koi dikenal sebagai ikan pembawa hoki dan keberuntungan, pasti harganya juga fantastis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi Kabupaten Ciamis ya, sekarang lagi ditingkatkan dengan kualitasnya dengan cara kita kerjasama pembesaran benih ikan koi, sistem kemitraan. Alhamdulillah, saya sebagai ketua pembudidaya perikanan Ciamis yang bersekretariat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banjaranyar, ikut serta mengadakan HKP, Hari Kerja Pertanian di Banjaranyar, yang maksud tujuannya ingin lebih meningkatkan potensi wilayah Banjaranyar supaya dalam pariwisatanya lebih dapat untuk ditingkatkan, bersinergi dengan budidaya ikan koi, budidaya ikan yang produktif. Kenapa dibilang produktif? Sebab ikan koi itu merupakan ikan yang punya nilai harga jual lebih dari ikan-ikan yang lain. Nah, maka itu kami pembudidaya perikanan Ciamis sepakat untuk menyebarluaskan dan meningkatkan hasil produksi kami. Demikian Pak.